Ini yang saya bilang tadi, bahwa ketika kalian ingin bungkus, sebaiknya kalian bawa wadah dari rumah. Jika tidak, kalian wajib membelinya. Tapi murah kok, paket begini isi 3 itu harganya cuma Rp19.000 saja. Nggak tahu kenapa, mungkin mbaknya lagi salfok, tutupnya ada 4, wadahnya ada 3. Selamat makan semuanya! Kalau kalian lihat, ini jam 3-an, itu benar-benar sepi banget. Saya pernah ke tempat ini weekend, dan tempat ini benar-benar ramai. Waktunya untuk mengembalikan wadah tempat makan yang sudah kami pakai untuk makan tadi. Letakkannya di sini ya. Wadah yang dibeli tadi tidak perlu dikembalikan ya, kecuali tadi karena kelebihan satu tutup, saya kembalikan deh. Anakku bersemangat sekali untuk membantu saya mengembalikan troli pada tempatnya. Setelah puas makan, kami mampir ke tempat mainan anak-anak. Oh no! Kenapa coba tempat mainan anak-anak itu deket banget sama restoran? Akhirnya ngambil satu mainan untuk anakku, ini pun mainan edukasi. Nemenin anakku bentar main-main di sini, anakku happy banget main di sini karena mainannya warna-warni lucu gitu. Ini sengaja saya shoot supaya next time dikasih rezeki lagi, kita tahu belinya di mana dan di mana lokasinya. Tempat tidurnya lucu banget ya, minimalis gitu, dan ini kursi anak ini lucu banget. Warna, ini warna toska ya, dan dia itu bisa dinaik, diturunkan gitu. Ini untuk anak-anak, kursi dan meja belajar. Ini warna pinknya, lucu banget gak sih? Walaupun hanya beli satu mainan, kami harus melewati sepanjang jalan yang jauh ini. Dan ada kemungkinan banget untuk membeli barang lain yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Konsepnya emang gini ya, meracuni ibu-ibu yang gak tahan lihat barang-barang yang lucu. Kasir tuh jauh banget guys. Laptop. Dan sekarang kita sudah hampir sampai ke kasir. Ini ikonik banget buat foto-foto ala IKEA gitu. Kasirnya ada di sini. Saya sebenarnya ngambil 3 barang, cuma karena satu barang itu tidak bisa dibeli karena itu adalah barang display, akhirnya saya hanya membeli 2 barang saja. Kalau kalian pakai transportasi online seperti saya, tunggunya di sini ya. Gak butuh waktu lama, Grab-nya sampai. Waktunya pulang. Yeay, sekarang udah sampai rumah. Di sana tadi tidak banyak yang bisa saya shoot, karena di dalam gedung itu sendiri dan di luar IKEA itu ada lagu yang ketika di-upload di YouTube, itu akan mengganggu hak cipta. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari rumah IKEA. Kembali lagi ke rumah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!